kabar? Halo teman-teman. Teman-teman sering menonton Robocar Poli enggak nih? Hari ini kita mau gambar poli. Jangan lupa siapkan kertas dan pensil ya. Pertama, kita gambar lingkaran kecil. Lalu kita hitamkan. Buat alisnya. Dan gambar persegi panjang untuk bingkainya. Garis lagi dari atas ke bawah. Sisi kanan juga digaris sama ya. Garis lagi di bagian bawah. Tambahkan lampu di depan ya. Ada dua lampu di depan nih. Selanjutnya kita gambar bumper mobilnya. Beri lingkaran di dalam bumper. Lalu kita tambahkan roda di sebelah kanan dan kiri. Gambar spion mobilnya di dekat kaca jendela. Kita gambar bagian atas ya. Garis melengkung seperti ini untuk atap. Tambahkan lampu strobonya ya. Jadi deh, kita tebalkan garisnya teman-teman. Kita beri warna yuk. Warna merah untuk bagian lampunya. Poli salah satu karakter utama dalam serial animasi Robocar Poli. Poli adalah robot polisi yang mempunyai tugas menjaga keamanan dan ketertiban di kota Broomstone. Broomstone sebuah kota kecil yang dihuni oleh mobil-mobil yang hidup seperti manusia. Bagian badan mobilnya kita beri warna biru, teman-teman. Poli sangat bertanggung jawab dalam pekerjaannya sebagai polisi. Ia selalu siap sedia untuk membantu warga kota dalam mengatasi kesulitan. Seperti kecelakaan lalu lintas, pencurian, atau kebakaran. Poli juga mempunyai keahlian dalam mengendarai kendaraan lain. Contohnya, Poli bisa mengendarai mobil pemadam kebakaran dan juga truk penyelamat. Selain itu, Poli juga sangat baik dalam memimpin tim. Poli bekerja sama dengan tim Robocar Poli, seperti Roy, Amber, dan Haley. Poli selalu mengajarkan pada timnya tentang pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam menjalankan tugas mereka. Poli sangat perhatian terhadap warga kota, terutama anak-anak. Ia senang berinteraksi dengan mereka dan selalu memberi saran dan informasi yang bermanfaat.
informasinya mengenai keselamatan di jalan raya dan cara menghindari bahaya. Bagian lampu kita beri warna kuning nih. Sudah jadi teman-teman. Polly lucu banget ya. Teman-teman subscribe dan like channel ini ya. Sampai jumpa video berikutnya.